Senangnya peternak itu kalau melihat ayam besar, senang kalau melihat ayam pada sehat. Akan tetapi, peternak akan galau ketika ayamnya sudah besar, sudah sehat, tapi tidak segera dipanen. Seperti sekarang yang seharusnya sudah dipanen, gara-gara banyaknya ayam sekarang, panen jadi tertunda. Lebaran sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peternak broiler dimanapun Anda berada. Sekarang tanggal 31 Maret 2024, dimana sekarang masih suasana Ramadan yang sebentar lagi akan lebaran. Karena beberapa hari cuacanya sangat panas sekali, ayam pada malas makan nih. Masih sisa banyak, padahal sebentar lagi sudah waktunya ngasih pakan. Tapi ini masih ada sisa pakan. Dan perkembangan ayam terlambat satu hari disebabkan panen penjarangannya gagal kemarin, sehingga membuat ayam jadi padat di semua sisi. Pada tiduran semua guys, males gerak. Memasuki umur 31, ayam rentan stres. Kita harus sering-sering mengontrol ayam. Dikhawatirkan banyak yang oleng masuk kepalanya dan tidak bisa naik lagi. Apalagi setelah penyemprotan pada ayam. Penyemprotan pada ayam bertujuan untuk menurunkan suhu panas yang ditimbulkan oleh ayam. Karena suhu badan ayam akan meningkat pada siang hari. Karena mengingat kipas tidak mengatasi untuk menurunkan suhu panas pada ayam. Penyemprotan ini bisa kita lakukan 2 kali sehari, jam 11 siang dan jam 2 siang. Bisa juga ditambahkan desinfektan ke dalam air. Penyemprotan ini biasanya saya lakukan setiap hari sampai dengan panen. Adapun penyemprotan ketika umur ayam masih 15 hari setelah turun cekam, yaitu bertujuan untuk membunuh kuman yang ada di dinding-dinding kandang ayam. Panen penjarangan dengan bakul lokal. Panen perdana yang rencananya akan diambil 500 ekor dengan berat bobot 1,3 sampai dengan 1 kilo 5 on. Yang pertama kita setel timbangannya dulu. Takutnya timbangannya itu tidak sesuai. Ini tidak disetel tadi.
Pulang korak. Akhir puasa. Panen terakhir juga. Kasihan guys, yes. Hanya dua orang guys yang nimbang anu semua. Pulang semua yang nimbang. Enggak ada ini guys.